Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon izin Bas Victor selaku dosen pengampu sistem perawatan permesinan. Mohon izin Taruna Madya 2 Bayu Kairawan NIT 18540071 kelas Teknika Charlie. Mohon izin untuk menjelaskan tentang propeller shaft bearing dan thrust block. Oke, sebelum next the topic, ayo sama-sama kita melihat video yang satu ini. Oke, itu tadi adalah video tentang propeller shaft, video singkatnya. Dan selanjutnya mari kita lanjut ke materi satu ini. Propeller shaft bearing dan thrust block. Bantalan poros garis. Perumahan bantalan. Yang pertama dirancang untuk menahan gaya kerut yang eksplosif. Berbagai jenis rumah yang sesuai dengan persyaratan poros dan kapal tersedia dalam besi cor grafit bulat dan baja cor. Desain mandiri, desain pendingin udara atau air mandiri. Tidak diperlukan sistem eksternal untuk menyadarkan oil. Desain scraper, minyak mengambang, menghadirkan jumlah oil yang dibutuhkan pada semua kecepatan. Selanjutnya adalah pendinginan, penukar panas, efisiensi tinggi yang kompak, dipasang ke bagian bawah casing. Kompatibel dengan air laut atau air tawar. Selanjutnya, desain bantalan miring hidrodinamik diciptakan oleh Michael Bradstring pada tahun 1905. Biasanya dilapisi dengan paduan logam putih berbasis timah. Film oil hidrolik yang dihasilkan antara bantalan dan poros menawarkan kapasitas yang lebih besar untuk kesalahan perhitungan poros dinamis. Desain semak radial juga tersedia. Selanjutnya adalah pengaturan penyegelan. Segel bibir kontak ganda dapat dipasang di kedua sisi. Kompatibel dengan aplikasi kompartemen yang banjir. Cincin pengatur jarak memungkinkan penyesuaian untuk menyegel posisi. Housing yang dapat disesuaikan untuk memastikan perataan soal. Oke. Ini adalah video tentang propeller shaft bearing dan thrust block. Ini adalah video yang bisa saya berikan dan saya sampaikan.